Setelah semuanya bersih, sini sebelah sini kita udah amplas dan udah kita bersihkan sehingga seperti ini putih ya. Kemudian kita akan memasang ring, ring kompresi, ring bilas ya. Dan kita pasang seperti ini. Oke. Ini menghadap ke setelah semuanya oke, bisa kita bubuin oli ya. Supaya dia terjadi gesekan yang sangat berarti pada dinding silinder ya. Kemudian kita pasang packing blocknya guys. Perhatikan, ini adalah oli sebelah sini ya. Ini pas ya. Sini. Sebelah sini oli. Dan kita pasang. Semuanya udah bersih seperti ini. Ini. Kemudian kita pasangkan. Harus ekstra hati-hati guys, jangan sampai ring pistonnya pecah ya. Memang pada pemasangan ini agak sedikit sulit ya. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam.